suasana terminal Tingkir, guys. Ini. Nah, kita kalau masuk dari sana terus naik ke atas beli loketnya. Ini ruang tunggu. Diantar kakak, guys. Nih, suasana terminal Tingkir. Kita naiknya Sun sih, tapi ini rute baru Sun Bengkulu. Ini ke Jambi, guys. Berangkat, sampai ketemu lagi. Coba aku tanya, tunggu sih kalau. Kalian, Dem. Kita baru aja ngelewatin tol Salatiga, guys. Ini Bisan tujuan Bengkulu, lewatnya full tol sampai. Jadi Salatiga masuk tol. Kota Semarang, guys. Dari tol. Makan, guys, tubis kita Mitra Jaya. Ada 4 buah mobil Sun, guys, berhenti makan di sini. Yang dari jalur selatan Bengkulu, mobil ke Pekanbaru juga. Mobil kita, guys. Empat buah. Sampai pelabuhan, guys, jam 5 pagi. Sudah di pelabuhan Merak, guys. Nah, mana om? Balik gitu. Nih, suasana pelabuhan Merak pagi ini, jam 5 pagi. Dan anehnya,
Itu sudah ada. Orang yang mandi. Suasana deck ekonomi guys, ada WC juga buat Eri. Mandi gue? Alap pemandangan di luar. Mantap, tadi mantap ada matahari terbit. Setelah 2 jam berlayar, kita hampir mendekati pelabuhan Bakaheni Lampung. Ini yang disesalkan guys, sampah di Selat Sunda ini sangat luar biasa itu. Ini sampah ini. Nah, tumpukan sampah yang sudah bergelombol. Tuh. Di belakang sana Jawa. Dan kita akan segera menuju ke Pulau Sumatera. Secara overall si perjalanan lewat jalur tol Salatiga Bengkulu ini melalui Armada San cukup mengesankan, cukup masih tepat waktu karena pagi kita sudah menyeberang. Dari dek sebelah kiri Pulau Sumatera sudah kelihatan jelas guys. Dan ini indah sekali. Pulau Jawa sudah ketutupan kabut. Sudah tidak terlihat. Kita menaiki KM jumlah yang cukup besar ini. Nah guys, udah mau sampai kita. Welcome Sumatera. Tuh. Beberapa saat lagi akan mendarat. Nah guys, tandanya sudah, kita sudah sampai di Pulau Sumatera itu tuh, Lampung. Momen guys, kapal kita akan segera berlabuh tuh menuju Jawa guys. Ini sudah di Bandar Lampung. Kita nanti mau turun dari kapal guys. Tanah Sumatera kembali yang kok.
guys, menu kita yang malam. Bingung. Ini ada di Siang Malang Bandar Lampung guys. Makan yang kesekian kali. Menunya ya gini-gini aja. Jadi kalau naik sana itu mesti berhenti di sini. Mau jalur barat, mau jalur Linggau, sama. Ini guys. Di warung makan siang malam. Hidup tapi. Siang malam guys. Suasananya mahal. Guys, kita berhenti di warung makan siang malam. Ini bis yang kita naikin dari Salatiga. Jadi Salatiga Bengkulu itu rute baru guys, full tol. Ini. Mercedes-Benz O500 RS 1836. Kita mengalami trouble. Rusak mobil kita, lagi rusak. Kita posisi sekarang lagi di gerbang tol Tera Kota Baru. Tuh. Kita kerusakan lagi, guys. Dan ini kayaknya agak berat nih dibongkar setelah tadi berapa kali hidup mati. Kita di siang malam Rabu Muli guys. Prasmanan di sini 30 satu porsi per orang. Lantra wisata tujuan lahat segera diberangkatkan kembali. Selesai perjalanan. Kita naik Salatiga. Dicoba perdana sampai Bengkulu jam 8. Rocket Sun.